Selamat malam teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak tamu undangan sekalian, kawan IFA'a. Mungkin bisa agak merapat ya, yang di luar bisa maju agar kita bisa lebih khusyuk lagi di dalam berdoa bersama dan membuka acara pada malam hari ini, selamatan pada malam hari ini. Jadi silakan yang masih di luar bisa masuk. Baiklah, sekali lagi selamat malam, selamat datang dan terima kasih banget saya dijawil untuk hadir pada malam hari ini. Ya, ini sebenarnya satu pilihan yang beresiko meminta saya memimpin doa. Satu pilihan yang sangat beresiko karena selama ini saya jarang banget berdoa. Tetapi saya senang sekali dilibatkan dalam acara ini, ikut merayakan hasil kerja yang telah dilakukan oleh teman-teman IFA'a, merenovasi beberapa bagian dari bangunannya sehingga apa yang selama ini berlangsung di ruangan ini, apa yang selama ini dicita-citakan oleh kawan-kawan di sini bisa semakin lancar, semakin menyenangkan dan juga semakin terfasilitasi. Nanti saya akan dibantu oleh ibu-ibu dari Solo, dari Sahita untuk semakin membuat suasana selamatan pada malam hari ini lebih sahdu lagi, lebih khusyuk lagi, dan semoga apa yang kita panjatkan bersama-sama bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Baiklah kawan-kawan, saya tidak terbiasa memimpin doa, jadi saya akan mencoba mengarang bagaimana cara berdoa sesuai dengan apa yang selama ini saya percayai, selama ini saya lakukan di dalam saya mengawali atau membuka sesuatu, mengawali kerja, merayakan kerja, dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Mungkin agar bisa lebih nyaman lagi, agak kadang doa itu mesti dimediasi, diperantarai dengan sesuatu. Mungkin teman-teman bisa memegang sesuatu yang ada di dekatnya, bisa tangan kawannya, bisa tasnya, bisa handphonenya, tapi kalau handphone terlalu biasa, jadi mungkin bisa memegang yang lain. Oke, silahkan bisa memegang sesuatu. Kita perlu sesuatu yang lebih material ya, lebih material karena kadang kata-kata atau doa itu sangat abstrak, jadi mohon kita materialkan sedikit ya dengan memegang tangan kawan, memegang benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke,
Kita akan mulai dengan mengatur nafas bersama, menyatukan energi kita pada malam hari ini. Kita akan coba merendahkan hati kita untuk bisa menerima apa yang sudah kita dapatkan, menerima apa yang sudah kita kerjakan, dan di sisi yang lain kita juga merasa sekali lagi kita belumlah apa-apa, kerja belum selesai, ada banyak hal yang mesti kita lakukan. Tarik nafas sepanjang-panjangnya melalui hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan sepanjang-panjangnya. Tarik nafas lagi lewat hidung sepanjang-panjangnya, kemudian keluarkan lewat mulut. Sekali lagi kita coba rendahkan hati kita, kita satukan diri kita dengan kawan-kawan yang lain, dengan energi yang ada di dalam ruangan ini, dengan energi yang sudah dibangun di dalam ruangan ini. Tarik nafas sekali lagi. Sekarang kita keluarkan dengan bergumam bersama-sama. Tarik nafas lagi. Kita keluarkan dengan bergumam lebih keras lagi. Tarik nafas lagi. Kita keluarkan lagi dengan Tarik nafas lagi, keluarkan dengan Terus lakukan sesuai dengan irama nafas masing-masing. Bapak-bapak, so ibu-ibu, sedoyo, sedere-sedere ingkang kinurmatan. Monggo-monggo kita awiti adicara dalu menika, selamatan dalu menika wonten ing griya Ifa'a kanthi donga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Singgah, singgah, kolo singgah. Pan suminggah, turuko kolo sumingkir. Singa suku, singa bahu, singa sirah, singa ulu, singa tenggak, kelawan abahu, sing datan kasat moto, mulio ing asal neki, mulio ing asal neki. Kendali
Boy. Perkenalkan, nama saya Cempluk. Liding dongeng, malam ini saya berperan sebagai Mbah Kawit. 50 tahun silam, 50 years ago, I am a street dancer. Kok boho, emangnya sampean ngerti terjemahane? Apa jal? Aku ini seorang teledek barangan yang ngamen dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, mangkal di tiap-tiap perempatan sepanjang lurung-lurung pedesaan. Tapak tapak kaki mungil mengiringkan setiap langkahnya. Ribuan mulut menganga, berjuta mata membeliak, larut dalam alunan gerak berirama. Duh, itu suara teman saya. Benar, dia itu penari sekaligus penyanyi. Kalau di luar negeri, dia sekelas sama Jennifer Lopez dan Mariah Carey. Sampaian kok maido terus, Thomas. Kalau di sini, dia itu saingannya Luna Maya dan Syahrini. Perkenalkan! My name is Lady Gaga. Wait, itu putih. Kae lo eneng bojone duwi. Maksudku tunggu. Oh. Perkenalkan. Nama saya Ences. Gilani. Oke, okay. Iku mono jenenge
tinggi wangan. Wah, kok terus bablas neng samas. Wah, wis ajake kok penghunine apa piye kok apal. Lah nek giwangan rak ya cabe-cabean. Kayane rame-ramane. Cabe rawit. Sepira nagari. Apa Rika tumen maning anak kinjeng. Ya iki kinjeng mening. Kinjeng maning, kinjeng maning. Lintang. Stop. Interupsi. Aku have you seen the dragon fly pulling the star? Piye to? Aku mau krungu kowe iki do ngomongke cas cicus wes. Ngono kuwi bareng tak takoni apa ora wis kaya bahasa Inggris. Lho, ora ngerti to? Eneng apa kinjeng geret lintang? Heeh. Because you semua akiu jero. Wes jan akeh ora ilo anak kinjeng geret lintang. Kinjenge kinjeng kebo. Ya. Over there. Aku itu lupa harusnya gawangku di mana. Lintange lintang lu. Pitch
tol, Mbak.
kongkonmu degane tung det kambil ijo tung gedane sing tung det luwe bojo belang tak kena ora bayar lenggo dulu plok srisik kamu kok piye toh apa enggak lihat cowok sama ceweknya Linda salahnya kowe cukur ndak beneran cowok mosok Linda lanang lah iya lah salahnya kowe mau cukur kuwi mesti harus berpikir tentang puncak-puncak pergelarane. Piye maksudnya piye? Iki jenenge iki mau kan wis ngajak munggah kok ndes. Ora enak. Aku wae sing nyendani. Allah. Amit amit ta. Rere mantan remater. Jahenye. Alalah ten diledek kok. Bang lagi kojo. Jangan ngono. Wisian bumi pagulingan lima.
mo. Ong. Nek wayang Yogya, oi. Ngono. Kaya wong glegeken. Wow, tok. Lah. Lah. Lah kok malah? Bangun. Geno ah. Geno. Tangi. Apa anjing ngantuk? Geno. Heh. Aku ini belajar dalang. Belajar wayang. Pakai buku, pakai guru, pakai ngelmu, pakai samu. Oh malah do ditinggal turu. Bosan, jenuh, jelek, ora iso. Kalian harus ngerti. Kalian di sini. Ini sudah dinggotok-tokan anak cucu yang ada di sini. Ngotokan main. Anak cucu yang ada di sini ini sudah mau menghargai seni tradisi. Sudah menerima seni tradisi sebagai pancatan untuk mancal nembus belantara globalisasi. Oh. Itu cah modern ning ngajeni karo seni tradisi. Berani membawa kalian ke sini. Kuwi toh nyowol. Tetoan mereka. Rumangsane apa? Lah kok malah imprek-imprek begilani kaya ngono kuwi tradisi. Kalian harus ngerti. Yen peranganing kabudayan kuwi eneng telung perkara. Ya kuwi kawruh ngelmu pengetahuan ibu kagunan ya kuwi kesenian sing ngolah rasa pangrasa lan telune kuwi panembah. Harusnya kesenian itu menjadi ilmunya kamu untuk laku ning panembah. Guys kena. Mbak, guys kena. Mbak, tambah. Iki nek ora kanca dhewe ra tak kandhani. Alah, Fred. Nih, jangan-jangan itu cuma sopesteketmu wae. Nih, sopesteketet apa? Kamu kok ket mau kok ngomongmu aneh-anehan? Lah wong sampean ki neng omah, duwel neng omah, neng jero omah ra tau metu. Kok metu-metu pisan saja ngomyang kesambet apa kowe mau? Apa ringin alun-alun lor? Lah wong iki ya kanca-kanca sing neng kene iki nganti tekan panjenenganipun bulurah apa iki? Syukur. Oh. Wah. Lah, aku penik. Ya jiglolen len. Nah. Ora apa-apa. Wis tuwae londot. Nganti bulurah ke mau ya wis maringi conto. Heeh. Iki conto riil. Mereka-mereka yang ada di sini itu tidak sekedar just talking. Titip ya masku sayang. Muga-muga aku berdoa sehari semalam muga-muga ada yang cemburu. Asik. Asik. Tapi mereka itu sudah melakukan sebagai pelaku utama. Mau rami rengke yo Mbah sampean pas bulurah kok kene iki desa wisata. Loh kowe mau ora mirengke yo Mbah kowe. Lah wong mau kowe ning jowo mbudek-mbudek nek aku ngono. Loh. Lah kene ngono te are Mbah nambahi aku yo wegah. Lah wong sampean ora nglakoni apa-apa mung ngomong-ngomong. Aku kuwi waktu dan pikiran tidak pernah diam. Ngelmu yo ora apa-apa, ngelmuku wis kuna, wis
payet apa kayak payet jadi sampean ki kadal suwarso suwarso lah yo mulane ya wis ayo bali dapukane dhewe-dhewe sing nembang-nembang sing joget-joget yo sing dalang-dalang sing tak ajari wingi piye ning kosek to kilo liyang situasi dan kondisi ngono aku sing belum siap sing iki rong iso tengane iku apa ning nang kose kose yo arene kurang siap ngono kok yo lah yo anak buah kok dipimpin gak gelem ngono ayo ayo nang nang ning foto piton nang nggih to nagara kang adi Doto Pitono, ane nggih nagari pun dito kang kae wadi Doso Purwo. Eko marang sawiji, setunggal setunggal. Aku ngajarine Eko marang satu ngono. Satu satu ana Mas Cindil Eko satu ngertine. Iya ning nek nenggon pedalangan tuh sawiji. Ayo, oke. Ya wis yo. Ngrungokke nek diulang kok. Oh, pas ra mlebu kok. Males kok. Ayo meneh. Kita kan diki mau. So Suarek Doto Pitono nanggih to kang cinarito laku niko tombah kawit nadyan uripe kecepit nanging datan rina Nah, penari Yogyakarta kok suwe le ya.
ada. Tinggal baik, tinggal meneh. Cekit-cekit tak dol lho iki.